selamat datang kepada Bapak dan Ibu nasabah Bank DBS Indonesia serta tamu undangan. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat selalu meskipun kita saat ini masih dalam pandemi dan hanya bisa bertemu secara virtual. Perkenalkan nama saya Cindy Sistiarani. Saya adalah moderator pada acara sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu nasabah Bank DBS Indonesia dan tamu undangan telah berkenan hadir di acara E-Talk Series sore hari ini dengan tema Riding the Rising Investment Wave Global Technology Equities. Dan sebelum memulai acara, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Joko Sulistyo Head of Investment Product and Advisory PT Bank DBS Indonesia. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada para pembicara yang sudah hadir pada sore hari ini. Selamat datang Bapak Priyo Santoso, selaku Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management, and Mr. Jason Ye as Associate Director Strategy Indices from S&P Dow Jones. Dan sore hari ini kita semua berkumpul untuk mendapatkan wawasan, mendapatkan insight seputar solusi investasi terbaru yang dihadirkan oleh Bank DBS Indonesia. Tujuannya tentu agar Bapak dan Ibu nasabah Bank DBS Indonesia bisa menangkap tren ekuitas pada sektor teknologi di pasar global yang saat ini terus meningkat, dan menjadikan sektor teknologi tangguh untuk bisa menghadapi pemulihan ekonomi serta menunjukkan prospek untuk terus tumbuh ke depannya. Dan diharapkan dalam wawasan yang akan kita dapatkan sore hari ini melalui Itok e series, bisa mempertajam strategi finansial agar Bapak dan Ibu yakin dan terdepan dalam keputusan akurat di saat yang juga tepat. Ini penting, dan untuk memulai acara hari ini, kami mengundang dengan hormat Bapak Joko Sulistyo, selaku Head of Investment Product and Advisory PT Bank (GPS) Indonesia. Untuk memberikan kata sambutan, kami persilahkan kepada Pak Joko Sulistyo. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih Cindy, apa kabar? Uh, Pertama-tama, izinkan saya mewakili Manajemen Bank DBS Indonesia mengucapkan terima kasih kepada semua bapak-bapak dan ibu-ibu nasabah DBS yang kami hormati yang telah hadir di dalam acara hari sore hari ini ya terima kasih loh bapak-bapak ibu-ibu sudah nyempatin melalui webinar ya dan ini merupakan acara itok e series uh, kami yang selalu kami luncurkan sebagai komitmen kami untuk selalu memberikan update maupun informasi baru ataupun kalau ada peluang baru uh, kepada para nasabah selaku uh, investor kami tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kami. Di sini ada Pak Priyo Santoso selaku Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management. Selamat sore, Pak Priyo, apa kabar? Selamat sore. kasih untuk Mr. Jason Yi, uh, SD Associate Director of uh, Strategy Indices uh, S&P Dow Jones who we expect will give us an independent view in this case ya yeah, about the technology ya. Yeah? Thank you Mr. Jason Yi for coming here ya. Yeah. So, oke, okay, so sekali lagi uh, kepada bapak dan Ibu sekalian, jadi di sore hari ini nanti dalam acara ITak Series ini kami akan mempersembahkan uh, dua narasumber untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada bapak Ibu melalui tema kami yaitu tadi disampaikan oleh Cindy yaitu Riding the Rising Investment Wave Global Technology Equities. Dilihat dari temanya, ini pasti nyangkut pada teknologi, dan itu tentu saja sudah tidak asing lagi. Apalagi di dunia sekarang, saya yakin Bapak dan Ibu pasti sering mendengarkan, uh, mendengar istilah-istilah "new economy" atau "digital economy" yang semuanya berhubungan sama. Uh, teknologi ya, apalagi dengan situasi pandemi ini yang kita masuk ke dunia new normal, yang berarti kita akan masuk, uh, kita tidak akan bisa terlepas dari namanya teknologi. Sekarang setiap hari kita harus berhubungan sama handphone supaya kita bisa transaksi, mau belanja kayak mau transaksi keuangan kayak semuanya melalui uh, handphone atau paling nggak melalui laptop. Pokoknya teknologi tidak lepas deh dari kehidupan kita. Ya. Nah, untuk itulah kami melihat ada peluang baru yaitu peluang di dalam dunia teknologi uh, yang kita bisa rangkum di dalam sebuah reksadana di mana reksadana yang kami luncurkan nanti ini berjasama dengan PT BNP Paribas Asset Management yang kita sebut BNP uh, DGM Global Technology uh, Titan 50 Syariah US Dollar atau singkat kata BNP Titan 50 lah supaya buat para bapak ibu untuk gampang mengingatnya ya. Di mana pan ini akan fokus kepada saham-saham uh, dari perusahaan-perusahaan top 50 secara global uh, dan berbasis syariah yang tujuannya tentu saja untuk memberikan peluang investasi Bapak dan Ibu yang nanti oleh Pak Priok maupun oleh Pak uh, Mr Jason akan di-share. Kenapa teknologi menjadi salah satu uh, peluang yang bagus uh, buat kita semua. Nah, saya rasa untuk mempersingkat waktu uh, saya rasa Uh, saya bisa serahkan lagi kepada uh, Cindy. Uh, saya banyak titip pesan adalah di dalam acara nanti, Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk bertanya. Dan sekali lagi, uh, kami berharap semoga acara sore hari ini akan dapat menambah wawasan Bapak Ibu mengenai peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk diversifikasi risiko investasi Bapak dan Ibu. Terima kasih, selamat sore, sekali lagi kepada Bapak dan Ibu semua. Salam sehat dan sejahtera selalu. Terima kasih, Pak Joko, atas sambutan kepada Bapak dan Ibu nasabah Bank DBS Indonesia serta tamu undangan yang sudah bergabung pada sore hari ini. Dan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, Bapak dan Ibu, bahwa hari ini sudah hadir narasumber terkemuka yang akan memberikan wawasan insight baru kepada kita semua. Dan sebelum presentasi dimulai, saya informasikan kepada Bapak dan Ibu jika punya pertanyaan atas pembahasan kita sore hari ini, seperti sebutan dari Pak Joko, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kami tunggu pertanyaan Bapak dan Ibu melalui chat box atau Q&A box yang nanti akan saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh pembicara kita pada sesi Q&A setelah pemaparan nanti. Dan sekarang, we are going to the first speaker for today's event as an associate director strategy indices from S&P Dow Jones, Mr. Jason Ye. Saya akan perkenalkan Mr. Jason Ye adalah associate director dari strategi indices di S&P Dow Jones Indices. Dan Mr. Jason berfokus pada strategi beta alternatif termasuk strategi berbasis faktor, dividen, dan volatilitas, serta strategi kuantitatif, tematik, dan alokasi aset dalam perannya sebagai Associate Director, Mr. Jason bersama dengan departemen penjualan, pemasaran dan riset serta Desain global bekerja untuk membawa ide-ide baru ke pasar. Inilah yang nanti kita harapkan mendengar lebih banyak dari Mr. Jason. Dan nah, sebelumnya, Mr. Jason adalah Senior Associate di Dimensional Fund Advisors Research, Research Group di mana beliau bekerja dengan investor global dalam penelitian dan desain strategi ekuitas berbasis faktor. And I will not be long, I will Mr. Jason Yi. Mr. Jason, as we are talking about riding the rising investment wave, the global technology, we'd like to hear further on global market update, investment opportunity in technology sector, as well as the index tracking investment methodology uh, from your point of view. So, Mr. Jason, the floor is yours. Thank you, Cindy. Hello, everyone. So today we are going to talk about the Dow Jones Islamic Market Global Technology Titan Fifty Index, and I'm Jason Yi from S&P Dow Jones Indices. Um, can we turn to the next slide, please? So, okay. So you can see the slide. Uh, the next one. So briefly about the agenda today. Okay, we'll start by looking at the brief history in terms of S and P Dow Jones Islamic indices, uh, how we arrive at today, and why it's, it is us who are talking about this Sharia compliant uh, global technology Titan Fifty Index. And we'll discuss about the fundamental aspects of Islamic indices. How can we go from the conventional indices to a Sharia compliant index? What are our, some of the methodologies and the rules behind this, the processes, and how to implement those? And then we'll move down to the next the key topic for today the Dow Jones Islamic Market Global Technology Titan 50. We'll discuss its methodology, um, the top constituents, historical performance, and performance attributions. And we'll end today's presentation with some of the key takeaways. What's the benefits of this index? So let's get started. Next up, uh, next slide, please. So why is us S and P Dow Jones Indices today? on um, talking about this topic. Well, uh, we have a long history of excellence in the Islamic uh, Indices market. Over twenty years ago, with introduction of Dow Jones Islamic Market World Index, um, we have became. This is the first uh, major index provider offer broad market wide benchmark solutions that are sharia compliant to the Islamic investment world. And through the past 20 years, we continue to invest resources and research in this marketplace and have become this uh, the market leader in the Sharia compliant index today. We are recognized by the IFM, the Islamic Finance News, for 14 consecutive years as the best Islamic index provider. And we're also recognized by the SAAA Islamic Finance Awards for seven consecutive years as the best Islamic index provider. I also listed some of the other industry awards we have won through the years to just demonstrate our leadership in this marketplace. Next slide, please. So how we get down to this area or this position today? Well, 20-plus years ago, actually in 1999, we launched the Dow Jones Islamic Market World Index, which is the first major index uh, that uh, acts as a broad benchmark Sharia compliance. And a few months later, 1999 August, the first mutual fund that's tracking that index was launched. In 2006, we launched the Dow Jones' Sukuk Index, which is the world's first Sukuk Index. And then in the past decade or so, uh, we launched indices that were tracked by the first Islamic ETF globally the first islamic etf in asia the first islamic etf in the united states and in the past few years we continue to expand the offerings in the islamic market and which expand to the style sector based solutions such as the index we are talking today the djim uh, global technology titan 50 index today we offer a broad line in terms of equities fixed income, real estate, uh, real estate that are sh uh, Sharia-compliant indices. Next slide, please. Okay, so how does this thing work? What is the structure and oversight of Islamic indices? How do we con uh, construct from a conventional index to a Islamic indices? There are really two components. The first component is on the left-hand side. Uh, you can see the Sharia Supervisory Board this is the board that includes four key members who are very well regarded islamic scholars located in different areas of the world. they are the experts in this area who help us to set up the guidelines in terms of what kind of business can be considered as sharia compliant or not. this board meets on a semi-annual basis. they discuss these key high-level issues which really offer us the. Uh, highlight uh, the high level guidelines in terms of our implementation and Sharia compliance screens. However, to move from the guideline to the real world data, we need to link that with quantitative selection criteria, which I show on the right hand side. So the quantitative selection criteria really link the Sharia compliant guidelines set by the surprise board, as well as link it together with investment strategies. Such as today we are going to talk about technology companies. So how can we identify what are considered as global tech titan companies? Taking these two information on both the left and right hand side, the Sharia compliance guidelines and quantitative selection criteria, the information flow down to. Uh, we call S&P Dow Jones Index Committee. This is a committee formed by uh, full-time employees who work at S&P Dow Jones Indices. These are the people who have decades of experience managing, maintaining, implementing index strategies. They bring this information together and run those indexes on a day-to-day -day basis, and that what flows down to a Sharia index. Next slide, please. So how the market uh, screening process looks, I talk about the guidelines. So what are those really looks like in terms of screens? There are two main screens applied to the stock universe. The first one is industry business line screens. So we exclude companies whose core business involved the following, and though this is just an example list, it's not meant to be exhaustive. So companies such as involved in alcohol, tobacco, uh, pork related products, conventional financial service, Weapons and defense and entertainment. So those are the areas that if a company involved we consider to be not Sharia compliant, so exclude them. And the second major piece uh, or main screen is a financial ratio screens, which includes three main matrix: the total debt over two-year average market cap, the total cash plus investment over two-year average market cap, and account receivables over two-year average market cap. So each of the following uh, three matrix must be less than 33% in order to be considered as Sharia compliant. So these are the guidance or the uh, two or the key measures that we use in, uh, in the screening process. And we apply those screening process on the quarterly basis. So starting with the quarter, we start with the global equity universe, in this case, Dow Jones Global, uh, global Market Index, and we first apply the industry business line screens, and then we apply the financial screens, and then you end up with the sharia compliance screen, uh, index universe. and next slide, please. okay. so in order to link this screen with the data, we partner with a third-party data vendor called ratings intelligence, who is an expert in the sharia screening process. so we have contracted with them for a very long period of time. The Ratings Intelligence is a London, Kuwait-based consulting firm specializing in solutions for global Islamic investment markets. It has a team of qualified Islamic researchers who work directly with its own separate um, Sharia supervisory board. So, this company has a long history. They were established in 2000 to develop cutting-edge solutions to the global Islamic market. In addition to equity screen. Ratings Intelligence also provide sharia certifications, uh, audit services and they have an expertise in multi asset space as well. Next slide please. Okay. Now we have quite spent quite some time discussing how to construct this sharia compliant index what the process looks like. Now let's talk about technology. Technology really changed the way we live especially after the um, pandemic. If you look at the way we work now, and including this meeting, the way we communicate with each other, and the way we travel, technology is everywhere in our life. And it has been one of the key drivers for the past, uh, especially past decades, stock market performance. And if you look at the global markets today, technology is really the bread and butter today in some of the key performance in major markets. So, in order to capture the technology chance globally, we offer this uh, Dow Jones Islamic Market Global Technology Titan Fifty Index, which is one of the major index that's provided in Indonesia markets uh, that offer global technology exposure, but is also Sharia compliant. So, what is technology defined here? Well, in here, we use the Dow Jones classification system, which. If company is under a technology sector of Dow Jones classification system it's included in our eligible universe. The reason why we use Dow Jones classification system other than some of the other industry classification system is because the Dow Jones classification is much broader coverage in terms of capture some of the broader concepts as uh, technology. So you can see there are seven subsectors here. Compu uh, computer services, internet and social media, software, computer hardware, electronic office equipment, semiconductors, telecommunication equipment. So th this is a very broad coverage in terms of technology. After the technology screening, of course, we, as I mentioned, we apply the Sharia compliance screen and then we uh, rank the companies by the float adjusted market cap and we pick the top 50 companies which are the largest and those tend to be the most liquid globally recognized household blue chip technology companies these companies are float adjusted market cap weighted and the index is rebalanced on the quarterly basis next slide please so let's take a look at some of the top constituents what are included in this index well you can see from this top 20 constituents it pretty much captures the names you can recognize households tech titans globally you can find Apple, Google, Microsoft, Facebook, etc. in the U.S., and you can also find some of the technology firms in here in Asia, such as Tencent and Alibaba in China, and also including some of the European names, such as ASML in Netherlands and SAP from Germany. So a very broad coverage. Well-known technology companies are included in this list. And next slide, please. Okay. So in terms of the industry and market exposures. The largest company in this index currently is Apple, which represents close to eighteen percent, and Microsoft being next, uh, re represent about seventeen plus percent. And if you look at industry weight uh, exposures, the top four industries represent ninety-six percent of the overall index weight. However, there is no single industry weight exceeds thirty percent, which really demonstrate a very nice, even, balanced distribution across the different segments. Here, I want to emphasize that if you look at the top weight industry, the 28% is in internet and close to 28%, 27.7% is in software. But we also have exposure to not only these considered to be service oriented technology companies, but also exposure to the hardcore technology, things like semiconductors, 22%. And computer hardware, 18.2%. So, very nice, even balance across the service technology and hardcore manufacturing type of technology companies. And on the right hand side, uh, we show the market domicile weight, the exposure to different markets. As you probably recall from previous slides, because most of the global tech titans are located in the United States, so this index has a pretty significant overweight to the US market, close to 83%. Are the US domicile companies? Next slide, please. OK, so how does this index perform historically? Well, let's compare the performance first, looking at the first and the second column, which compare DJIM Global Tech Titan 50 with the market wide benchmark, Dow Jones Islamic Market World Index. You can see that the DJIM Global Tech Titan 50 significantly outperformed the market wide index whether you look at 1 year 3 year 5 year 10 year basis whether you look at total returns or risk adjusted return basis the outperformance is quite significant taking 10 year as an example on the annualized compounded return basis the index outperformed the benchmark the market wide the islamic uh, market world index by close to 10% so 22.3 versus 13.2% and how about this index compared to a broader technology index, which we show on the third column, the S&P Global BMI uh, Information Technology Sharia Index? So this is a broader technology exposure with over a thousand constituents that are also Sharia compliant. However, we can see comparing the first and third column, the performance is not that different, meaning that with that 50 stocks, we tracked the broader technology sector pretty well. And lastly, we want to see how the Sharia screen impact the performance. Well, let's take a look at the third and the fourth column. Looking at S&P Global BMI Information Technology Sharia versus the Global 1200 IT Index, one is with Sharia compliant screen, the other is not. But you don't see too much of a difference in terms of the performance historically, especially looking at long-term performance. So this tells us the Sharia screen really doesn't impact the overall performance that much in the technology sector. Next slide, please. So this is the line chart that demonstrates the past 10-year historical performance. That's delivering the similar uh, similar message that I want to emphasize. So one is. The DGIM Global Technology Titan 50 outperformed the broader benchmark, the broader market wide, which is the gray line, Dow Jones Islamic Market World. And two is with 50 constituents, the index really tracks the overall broader technology sector very well. Next slide, please. Okay, so let's look at take a look at where the performance come from in terms of the attribution. Let's take a look at on the year-to-day basis. The top contributors on the year to date basis are Google and Microsoft Apple. So, if you look at Google, so Alphabet, Class A and Class C, which together represent close to 13% of the weight in the index. Google has a very strong performance year to date. Either Class A or C both generate over 60% of return, which together they contribute over 6% in the overall index performance, being the largest contributor in the index performance year to date and the second largest and one being apple and microsoft which represent about each of them about 17% and microsoft returned over 35% and apple returned close to like 15% some of the performance headwinds this year are uh, coming from china especially the chinese technology companies and this you might know is due to some of the uh, regulation uh, tightened on the tech companies in china so tencent and alibaba unfortunately this year returned negative and they uh, they hold like 2% to 3% weight in this index um, being the main headwind in this index performance year to date however, given the strong performance of technology companies globally, especially in the u.s., the overall index performance year to date is still very strong. next slide, please. okay. what are some of the key benefits of the, uh, of the djim global technology titan 50? there are four key benefits. the number one is a precision. this index is designed to be a targeted measure of sharia-compliant technology companies. Number two, representation. The index tracking of the global technology industry is unique that its use of the Dow Jones industry classification results in a broader definition of technology companies compared to some of the other traditional classification systems. And number three, transparency. Just like any other index rule based strategy, this strategy is constructed using a simple, rule based, and publicly available methodology. And number four, Sharia compliance. This index only includes compliant companies as defined by the well established Dow Jones Islamic Market Index series, providing a ready made, investable universe of Sharia compliant technology companies. This is all I have today. I'll turn it back to Cindy. thank you, Mr. Jason Yi, for your uh, explanation. Tadi dari penjelasan Mr. Jason Yi bahwa kita melihat Dow Jones Islamic Market Global Technology Titans 50 Syariah US Dollar terdiri dari sektor teknologi yang meliputi computer services, internet, software, computer hardware, electronic office equipment, semiconductors, telecommunication equipment, dan sudah melalui proses screening yang ketat dengan teknologi screening menggunakan Dow Jones Classification System, sementara untuk tingkat kepatuhan syariah screeningnya juga dengan ketat menggunakan DJIM Indices Methodology. Dan akhirnya, dari proses screening yang ketat ini menyeleksi 50 top rank perusahaan berbasis float adjusted market cap yang terdiri dari 50 perusahaan besar yang liquid dan dikenal secara global sebagai saham blue chip didominasi juga oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat dan tentunya tingkat kepatuhan syariahnya sudah uh, terpercaya. Rebalancing portfolio ini dilakukan per kuartal dan menggunakan metode perhitungan indeks plot adjusted uh, capitalization market maka akan memberikan gambaran atau cerminan pasar yang lebih akurat tentang tren dan pergerakan pasar saham yang aktif diperdagangkan. Komposisi dari DJI Titan 50 ini juga terdistribusi dengan seimbang dari semua segmen teknologi yang ditawarkan. Dan di JN Titans 50, dari uh, performance juga tadi disebutkan oleh Mr. Jason Yee, punya strong performance yang menjanjikan dan bisa tumbuh uh, ke depannya. Itu tadi yang disampaikan oleh uh, Mr. Jason mudah-mudahan bisa memberikan kita insight, wawasan untuk bisa uh, membuat keputusan yang tepat. Dan berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menuju ke narasumber kita berikutnya, yakni Bapak Trio Santoso, Presiden Direktur PT BNP Pariba Asset Management. Dan Pak Priyo ini bertanggung jawab untuk memimpin pengembangan dan pelaksanaan strategi bisnis jangka panjang BNP Paribas Asset Management di Indonesia. Pak Priyo punya pengalaman lebih dari 30 tahun di industri keuangan dan manajemen investasi di Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT BNP Paribas Asset Management di bulan April tahun 2020, beliau telah menduduki berbagai posisi senior di beberapa perusahaan manajemen investasi dan asuransi terkemuka di Indonesia dengan posisi terakhir beliau sebagai Chief Investment Officer Investment Group Head PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Selamat sore, Pak Priyo Santoso Selamat, Selamat sore, sore Cindy. Cindy. Baik, terima saya kasih. akan berlama-lama lagi. Kepada Pak Priyo, kami persilahkan untuk bisa menjelaskan kepada kita lebih jauh ketika teknologi ini sudah mempengaruhi hidup kita, mengapa dan bagaimana teknologi menjadi peluang investasi yang sangat bagus, sangat menjanjikan saat ini. Silakan. Uh, terima kasih Cindy. Selamat sore kepada uh, Bapak Joko Sulisio dan seluruh nasabah DBS uh, Bank yang kami hormati. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan satu inovasi produk dari BNP Paribas Asset Management yaitu uh, Global Syariah uh, Tech Funds uh, yang memberikan kesempatan bagi para investor untuk dapat memperoleh eksposur investasi ataupun berinvestasi di top 50 companies yang liquid dan namanya dikenal uh, secara global dan memiliki potensi investasi yang tinggi. Uh, produk ini merupakan inovasi dari BNP Paribas uh, Asset Management uh, secara uh, Uh, global dan juga dibantu oleh tim lokal di Indonesia, uh, dalam hal ini uh, kami uh, menciptakan satu produk yang bersifat sebagai alpha generator. Dan ini seiring dengan komitmen kami uh, bahwa investment means the world to us. Jadi, kalau dalam arti kata kita membuat satu produk investasi, kita juga harus memikirkan apa kebutuhan dari investor dan juga apa manfaat dan nilai tambah bagi investor. Mungkin kita bisa masuk ke slide selanjutnya. Kenapa teknologi? Kenapa pada akhirnya kami memilih tema teknologi untuk produk yang ingin kami luncurkan bersama-sama dengan DBS Bank pada hari ini? Karena kalau kita lihat secara bersama-sama, kita lihat ke halaman selanjutnya. Siapa sih di antara kita yang bisa merasakan bahwa teknologi itu sudah merupakan bagian dari hidup? Kita tidak bisa terpisah dari teknologi. Sebagai contoh, kalau kita pergi keluar rumah, handphone ketinggalan, pasti kita rasanya resah. Selalu maunya balik lagi ke rumah dan mengambil handphone dan membawa handphone. Karena dalam sisi kehidupan kita, mau kita berkomunikasi, mau kita bersosialisasi, kita ingin bertransaksi, katakanlah transaksi perbankan tadi ada Bank, kemudian menjalankan bisnis, kita semua akan memakai teknologi. Kita bisa ke halaman selanjutnya. Jadi, di era teknologi ini, sebelum masa pandemi, kita sudah sangat tergantung dengan teknologi. Saya yakin, hampir semua kita di sini memiliki Facebook account ataupun uh, Instagram account. Itu adalah salah satu contoh. Dan setelah pandemi, kita semakin uh, bergantung pada teknologi, seperti kita pada saat ini melakukan uh, webinar investor gathering. Secara virtual, jadi itu adalah aspek teknologi yang pada akhirnya sering dikatakan oleh orang sebagai new economy dan tema baru dalam investasi untuk masa yang akan datang. Bapak ibu juga mungkin pernah melihat bahwa pada saat ini di Indonesia kita baru saja uh, meresmikan uh, pabrik mobil elektronik sebentar lagi kita akan punya pabrik baterai untuk mobil elektronik, itu adalah salah satu contoh bahwa ke depannya teknologi ini akan menjadi peran yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan tentunya adalah memberikan kesempatan buat kita untuk menikmati nilai investasi yang sangat prospektif dari sisi sektor teknologi ini. Dan dalam produk ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Jason Yi bahwa ini mencakup uh, aspek teknologi yang sangat luas. Terdiri atas komputer uh, services, internet dan social media, software, computer hardware, electronic office equipment, dan juga uh, semi-conductors, dan juga uh, telco equipment. Jadi cakupan uh, investasi kita di dalam produk ini itu sangat luas. Kita bisa uh, lanjut ke halaman berikutnya. Nah, alasan kedua kenapa teknologi? Karena kalau kita lihat dari pertumbuhan indeks DJIM World, DJIM Developed Market, dan MSI Acana, kalau kita lihat sebetulnya korelasinya dengan Dow Jones Islamic Market Technology Index itu sangat tinggi, yaitu di atas 0,9. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa pendorong dari pertumbuhan indeks Uh, DJIM World, DJIM uh, Developed Market, dan MSCI China itu banyak dipengaruhi atau didukung oleh uh, sektor teknologi dalam hal ini. Dan kalau kita lihat dari sisi te sektor teknologi, pertumbuhannya dalam 10 tahun terakhir itu bisa mencapai uh, tiga, uh, sebesar uh, 7 kali lipat. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya potensi untuk memperoleh alpha dari produk uh, 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 syariah uh, uh, tab 50 uh, tech titans ini itu sangat besar bagi para investor. Kita ke halaman selanjutnya. Nah, Sekarang uh, kami akan perkenalkan BNP Paribas DJIM Global Technology Titan 50 Syariah US Dollar uh, Index Funds. Nanti selanjutnya akan uh, saya sebut sebagai tech titans 50. Uh, kita ke halaman selanjutnya. Jadi uh, produk uh, BNP Paribas DJIM Global Technology Titan 50 Syariah US Dollar ini merupakan produk global syariah dari BNP Paribas Management Indonesia yang ketiga. Dan ini menunjukkan komitmen kami untuk terus berkreasi dan melakukan inovasi produk. Kenapa Bapak-Ibu harus memilih uh, dan mempertimbangkan untuk berinvestasi di BNP Paribas DJIM Global Technology Titans 50 Syariah US Dollar? Pertama adalah kita memiliki kesempatan untuk berinvestasi di top 50 technology companies, global technology companies yang liquid dan masuk ke dalam kategori blue chips. Kedua adalah produk ini syariah compliance. Tadi sudah dijelaskan oleh Jason Yi bahwa pemilihan produknya, maksud saya pemilihan saham-sahamnya, itu disaring melalui Prinsip-prinsip uh, syariah, seperti tadi, sudah disampaikan bahwa mereka harus memiliki responsible business conduct. Mereka harus uh, tidak melakukan bisnis-bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah transparansi dari produk ini sendiri, karena dalam reksadana indeks, setiap investor bisa memperoleh informasi yang transparan mengenai apa saja saham-saham yang ada di dalam reksadana tersebut, dan juga berapa banyak bobotnya atau weightingsnya dari masing-masing saham-saham yang termasuk dalam indeks tersebut. Kita ke halaman selanjutnya. Nah ini satu hal yang ingin saya uh, sampaikan uh, dengan lebih lanjut yaitu transparency in investing. Karena melalui produk index funds ini investor bisa memiliki uh, uh, keuntungan untuk bisa mengetahui kira-kira saham apa saja yang berada di dalam reksadana tersebut dan bobotnya seberapa besar. Yang kedua adalah easy to track. Karena indeks level kemudian data-data uh, mengenai sahamnya itu bisa dimonitor atau dipantau oleh para investor uh, secara uh, uh, terbuka dalam dalam arti kata bahwa setiap investor bisa melakukan akses untuk mendapatkan data-data tersebut melalui S&P dan Dow Jones. Dan yang ketiga adalah good representations of global tech sector. Tadi sudah dijelaskan oleh Jason C juga bahwa yang dipilih dalam 50 Tech Titans itu adalah saham-saham dari perusahaan teknologi global yang liquid dan masuk dalam kategori cetak biru. Jadi bisa dikatakan bahwa kita berinvestasi benar-benar di saham-saham pilihan dari sektor teknologi global. Kita ke halaman selanjutnya. Nah, Kenapa kami pilih Dow Jones Islamic Markets Global Technology Titans 50 Index? Karena selain daripada uh, tadi masalah penyaringan uh, dari sisi sektor keuangan dan juga dari sisi prinsip-prinsip syariah, uh, kita juga melihat bahwa khusus untuk Dow Jones di uh, uh, Global Technology Titans 50 Index ini cakupan uh, teknologinya itu luas. Meriputi dari software and computer services dan juga teknologi uh, teknologi hardware and equipment. Kemudian untuk pembobotannya itu menggunakan float adjusted market cap, denominasinya dalam US dollar dan seperti tadi saya sampaikan bahwa kita bisa mengakses data uh, 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 pergerakan indeksnya saham-sahamnya dari S&P dan Dow Jones website dan dan reksadana, reksadana indeks ini khusus untuk indeksnya itu juga akan Uh, dilakukan quarterly rebalancing atau rebalancing secara triwulanan pada setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Kita ke halaman selanjutnya. Nah ini tadi juga secara tidak langsung sudah dijelaskan oleh Bapak Jason G mengenai filtering dari sisi prinsip-prinsip syariah selain daripada response visible business conduct dan juga business activity screening yang kedua juga adalah dari screening dari sisi financial ratio. Dalam hal ini sebetulnya khusus untuk sining finance ratio ini bisa memberikan uh, kepada kita uh, peace of mind karena berarti kita melakukan investasi di perusahaan-perusahaan yang hutangnya tidak terlalu tinggi. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang hutangnya tidak terlalu tinggi itu akan lebih bertahan uh, di dalam uh, siklus uh, uh, ekonomi maupun siklus pasar yang naik turun. Ya. Jadi, Uh, produk ini uh, merupakan pilihan yang uh, sangat tepat bagi para investor uh, Bank DBS. Kita ke halaman selanjutnya. Dan secara uh, uh, lebih gamblang tadi juga Jason Yu sudah menjelaskan uh, apa saja yang sudah termasuk di dalam uh, 50 Tech Titans Index ini. Ada Apple, ada Microsoft, ada Facebook, ada Alphabet, ada Nvidia. Dan dari sisi geografi sebarannya adalah masih yang terbanyak sebesar 82,9% itu di Amerika Serikat dan uh, selebihnya itu ada di uh, negara uh, Jerman, kemudian Belanda, Taiwan, Cina dan negara-negara lainnya. Kita bisa ke halaman selanjutnya. Sedikit mengenai uh, fun facts BB BNP Paribas DJIM uh, Global Technology Titans Syariah US Dollar ini. Reksadana ini dalam US Dollar, penghitungan uh, NAB per unitnya itu dilakukan secara harian, kemudian minimum uh, initial subscriptionsnya itu adalah 10.000 US Dollar, dan target dari tracking error karena ini adalah reksadana indeks itu berkisar antara 3 sampai uh, 5 persen maksimal. Uh, demikian presentasi dari uh, kami dan kami dengan senang hati akan menjawab setiap pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Cindy saya Sindi Sistiarani mewakili Bank DBS Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu nasabah BBS Bank Indonesia dan juga para tamu undangan serta BNP Paribas Asset Management dan S&P Dow Jones. Terima kasih sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Dan akhir kata saya akhiri acara e-talk series hari ini. Kita jumpa lagi di e-talk series berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan sukses selalu.